kan kesananya apa Pak, mampet gitu. Dan ini kan berarti punya kita toh, tugar, bersih. Ya kalau memang yang di sini ini problem di modelnya kayak gini, yang kayak gitu kita kasih peringatan. Ya. Oh, yang gini-gini ya? Iya.
Ya. Kalau yang gini kan enak, kita bisa ngangkat. Ya, ya, ya. Ya kalau memang yang di sini ini problem dalam arti mesti modelnya kayak gini, yang kayak gitu dibongkar, kasih peringatan, kasih peringatan. Sosialisasi juga sudah terus-terusan. Ya, kalau nggak langsung paksa aja, ganti. Baiknya apa enggak, apa ganti? Biar bisa dijadi buat yang lain. Oh, di Jalan Brigjen Sudiarto kemarin itu ada komplain dari Bu Wali Kota. Bu Ita menyampaikan kok itu kondisinya tidak bagus, kenapa? Kita cek. Jadi kita laksanakan perintahnya Wali Kota. Kita cek, ya, ini ada Pak Anung dari Bina Marga. Ternyata memang kondisinya seperti satu, karena hujan kemarin luar biasa, genangannya tinggi. Nah ternyata teknisnya itu sebenarnya selokan. Selokannya tanggung jawab kami. Kita akan coba perbaiki lagi selokannya agar bisa sedimennya diangkat. Tapi ini alirannya cukup panjang. Makanya nanti akan terhubung dengan pemerintah kota juga. Maka kita harus koordinasi bersama agar nanti kita perbaiki yang ada di situ. Kalau fungsi jalannya rusak banget tidak, tapi tidak terlalu nyaman memang, apalagi untuk pengendara roda dua. Maka sudah disiapkan, karena kondisi jalannya relatif sebenarnya bagus di situ. Nanti mau kita potong aja di tempat pemberhentian lampu merah itu, traffic light-nya itu, untuk kita beton lampu ruas itu. Dengan cara itu harapan kita nanti kita akan bisa memberikan kenyamanan. Tapi sekali lagi untuk drainasenya kita perbaiki. Hanya ada problem, seluruh drainase semacam ini, kita berdiri atau drainase, ini mestinya seperti ini. Sehingga nanti kalau ini bisa diangkat, ini gampang gitu loh, manajemennya gampang. Nah, problemnya banyak yang di depan rumah, ada toko itu dicornya permanen. Maka kita akan sosialisasikan kalau nggak tak bongkar. Kalau tidak itu dilakukan, maka yang terjadi nanti protesnya luar biasa. Itu contoh saja. Tembak Boyongono itu 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 tembak Boyongono
pesta juga gede. Harganya aja juga sekitar 400-an. Kalau kemudian sekitar 200-an setengah hadiah diambil, ditingkatkan ya, tingkat baik. Kemudian diberikan, maka saya bilang, jujurnya tanggul DPRD ya. Kan rakyat sebel. Oh, pasti gak mau, Pak. Ya, sekarang dibiarkan. Nah, kenapa terbangnya kita tembak-tembak gitu, dan menjadi dokumen. Kalau kita belum pesan politik itu, kita lakukan. Kalau enggak, gini aja, Pak. Nanti, dari rumput sampai infrastruktur, kita marga maupun SDA, ya, kita lagi aja. Untuk mengejar keterlambatan 2 tahun kemarin yang kita evokasi. Kalau sekarang diangkat sini, 2008 kita sudah berapa triliun. Kalau DPRD ya itu di sini. Ya. Ini loh, bukulnya sekian, bedanya sekian, duit kita cuma sekian. Maka kalau kemudian terjadi cuaca ini, kita akan dalamnya lagi. Cuaca ekstrim, 2 tahun kita gak kerja, maka sebenarnya kondisinya relatif akan jadi suatu yang parah. Kalau itu terjadi, satu-satunya bisa kita kejar adalah modal negara. Tidak hanya kita aja, polnya akan turun. Polnya akan turun, kita turun. Dan sekarang kita manajemen ruang. Jadi berapa? Coba jenengan nanti akumulasikan. Kalau perlu selama musim lagi mulai kita launching. Kita launching, mama peserta terakhir kan rencana saya Senin. Selasa saya diundang Jakarta, kalau bisa Senin itu pagi musim rendang di Wonosobo, terus kemudian sore atau siang musim rendang di Kebumen langsung. Jadi pas itu pas terakhir nanti kita launching. Kita infrastruktur kira-kira 3 triliun, Mama. Berhasil buer. Nanti kita akan minta DPRD. Jalan daerah mana ini? Medoho Telogo Timun, betul. Medoho Telogo Timun ini bantuan keuangan kita ke pemerintah kota. Jadi kita bantu pemerintah kota untuk kita bisa membantu mempercepat infrastruktur yang memang butuh bantuan kita, dukungan kita. Ini juga kita lakukan di kabupaten kota yang lain. Dan terima kasih. Jadi bantuan kita ternyata kita cek juga bagus di pemerintah kota. Ya, bantuannya bagus. Tapi nanti coba kita itu memang yang pemerintah kapasitas fiskalnya gede, mesti kita ajak bicara dan peserta agar bantuan keuangan ke pemerintah yang kapasitas fiskalnya gede jangan gede-gede, dikurangi, sehingga nanti bisa kita bagi untuk ke kabupaten kota yang mohon maaf lebih rendah kapasitasnya atau kabupaten yang miskin sumber pendapatan tidak tinggi tapi membutuhkan bantuan lebih gede. Ini yang coba kita bantu. Terakhir, dengan banyak komplainnya infrastruktur di Jawa Tengah, mumpung ini di tengah kita menyusun era APBD untuk 2024, dari Bina Marga, sumber daya air, kita minta untuk menghitung satu paket. Jangan-jangan selama 2 tahun kemarin kita tidak memperbaiki, kita tidak membangun yang baru, jangan-jangan juga kebutuhannya makin lebih banyak, kerusakannya lebih banyak, sehingga 2024 perlu anggaran yang jangan-jangan juga banyak. Nah, berapa banyaknya kita minta perkiraan dari Bina Marga, nanti saya minta untuk menghitung. Sehingga di akhir musrembang nanti harapan kita sudah tahu berapa angka yang dibutuhkan karena 2 tahun kemarin kita tidak memperbaiki. Dugaan saya sih gede. Kalau gede nanti kita minta persetujuan ke BRD. Ya. Kalau yang di depan tadi nanti kira-kira anggaran berapa banyak siapa? Belum tahu, Piro. Itu kita sebenarnya kemarin 12 miliar. Tapi kalau semuanya di overlay ya, untuk semua itu 20. Untuk berapa kilo? Untuk 6,35 itu. Masih biar tahu aja ya? Biar tahu aja. Karena itu 4 lajur kan, ada 7 kali 2 kan. Nah,
Ya. Terima kasih ya. Siap-siap. Siap semuanya.